Gambar bentuk bonekanya pada kertas HPS. Buat poninya begini. Rambutnya di atas kepala. Kasih jarak untuk ketebalan rambut. Hapus bagian tubuhnya. Gambar ikuti garisnya pakai pena. Hapus bekas pensilnya. Warnai rambutnya. Yang belakang juga diwarnai. Gak usah bagus juga gak apa-apa. Kasih lakban bagian depan dan belakangnya. Guntingnya bersamaan, biar sama rata. Bagian ini gunting poninya. Telinganya dibuang. Ini dilem atau lakban. Pakaikan ke kepala boneka, lekatkan sementara. Atasnya yang tak kena kepala boneka dikasih double tip. Gabungkan kayak gini. Lepaskan lem sementara ini. Sudah jadi nih. Ayo kita coba pakai.